Okay. Dari semalam. Okay, dari semalam. Nah, ini saya dah ringkaskan. Okay, saya dah ringkaskan. Eh, apa lagi yang popet-popet bising tu? Kenapa? Tengoklah depan ni. Okay. Dari semalam, kita ada tiga perkara yang kita nak tentukan. Okay, yang pertama sekali, diberi objek, diberi translasi, kamu cari dia punya koordinat image. Itu yang kamu buat mula-mula. Okay, menentukan koordinat image apabila objek diberikan. Yang diberikan adalah objek di bawah translasi yang itu. Jadi dia cari, soalan dia cari image. Itu yang kamu buat kat sini. Okay, objek diberikan. Objek diberikan, translasi diberikan. Kamu kena cari image. Boleh. Yang ini kamu kena apa? Kena tambah. Nampak ni. Tambah. Nampak. Ni pun tambah. Jadi diringkaskan. Okey, nak cari image kena tambah. Nak cari image kena tambah. Yang baru tadi yang kamu buat tadi. Yang kamu baru buat tadi diberikan kepada kamu image dan juga translasi. Kamu kena cari objek. Jadi operasi yang kamu gunakan adalah kita tengok balik. Tolak. Ha. Ini kita tolak. Okay, nak cari objek kita kena tolak. Kita tolak apa? Tolak translasi. Image translasi. Okay. Yang terakhir. Diberikan kamu objek. Diberikan kamu image. Cari dia punya translasi. Kamu rasa-rasa apa dia punya operasinya? Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Tolak. Apa tolak apa? Image. Tolak. Objek. Okay. Image. Tolak. Objek. Dia punya apa? Koordinat. Okay. Kita tengok. Soalannya. Contoh soalan. Okay. Menentukan vektor bagi translasi. Okay, diberi kepada kamu P. P ini. Okay, P. Padam dulu jawapannya. Okay, diberi pada kamu P. P ini apa? Object. Okay, dan juga P prime. P prime ni apa? Image. Okey, diberi pada kamu koordinat P 29. Koordinat image bagi P atau P prime adalah 36. Soalan dia cari dia punya translasi. Okey, kamu tahu tadi untuk mencari translasi image tolak objek. Kamu susun dulu, tulis. Kamu tulis image dulu. Image dia koordinatnya 36. Okay, 36. Objek dia 29. Jadi dia punya translasi. Kita ada macam ni. Betul. Kita ada A yang di atas, B yang di bawah.
Okey, A itu melibatkan pada paksi X. B itu pada paksi Y. Eh? Pada paksi X dan pada paksi Y. Tengok eh. Gitu. Okey, jadi kita tolakkan A sama dengan 3 tolak 2. Berapa? Negatif 3 tolak 2. 1 ke negatif 1? 1 ke negatif 1? 1. Ha, 3 tolak 2 pun dah tak tahu ni, pelik juga kan. Dari tadika lagi belajarnya. 3 tolak 2 1. Jadi kat atas sa 1. Okey, B. B 6 tolak, tengok baris tu. 9. Berapa? Kecil tolak besar. Negatif 3. Jadi sini adalah negatif 3. Dapatlah translasinya 1 negatif 3. 1 tu maksudnya ke kiri ke ke kanan? 1. Bagus. Belasah aja kan. 1. Betul. Tak ada betul salah lah. 1 itu ke kanan. Negatif 1 ke kiri. Negatif 3 yang bawah tu? Ke bawah. Kalau 3 ke atas. Ha, kamu main sebut kiri kanan, atas bawah. Ha, sukati kamu lah nak pergi mana pun.